Ramai yang bertanya kenapa kita tidak, kerana kita menyekat rentas negeri ini. Ya, ramai yang bertanya. Saya nak ingin maklumkan bahawa setiap keputusan dibuat adalah berdasarkan data yang telah pun dikeluarkan oleh KKM. KKM juga membentangkan penilaian risiko perintah kawalan PKP 2.0 ataupun 2.0 yang sedang dilaksanakan di semua negeri di Semenanjung dan negeri di Sabah yang dijadualkan berakhir pada 4 hari bulan Februari 2021. KKM mengesahkan kes harian di kesemua negeri-negeri ini masih menunjukkan tren peningkatan dengan kadar positiviti dalam kluster adalah 20% hingga 40%. Selain daripada itu, penularan jangkitan sporadik dalam komuniti juga tinggi yang melibatkan warga negara dan bukan warga negara. Sehubungan dengan itu, di atas penilaian risiko dan nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan PKP 2.0 di seluruh negara bermula daripada 5 hingga 18 Februari 2021 kecuali di negeri Sarawak yang kekal di bawah PKPB, kecuali kawasan-kawasan di Sarawak yang telah diisytiharkan sebagai PKPD. Mengenai SOP Tahun Baru Cina, kita telah pun merangka SOP tersebut, sedang merangka SOP tersebut. Kementerian KKM bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara berserta dengan MKN akan duduk bersama untuk membincangkan SOP untuk Tahun Baru Cina ni. Oleh kerana SOP PKP kita ni sampai 18 Februari ini, dan 18 Februari termasuk Tahun Baru Cina ada pada 12, maksudnya termasuk di dalam PKP, maka saya percaya mereka boleh siapkan dalam waktu yang terdekat. Walaubagaimanapun, rentas negeri serta aktiviti sosial masih tidak dibenarkan. SOP-nya sama seperti yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Ramai yang bertanya kenapa kita tidak, kerana kita menyekat rentas negeri ini. Ya, ramai yang bertanya. Saya nak ingin maklumkan bahawa setiap keputusan dibuat adalah berdasarkan data yang telah pun dikeluarkan oleh KKM. Rentas negeri sehingga hari ini, apabila kita buka rentas negeri satu ketika dulu, ianya telah menyumbangkan kepada kepada kes positif COVID-19 ini. Terdapat 31 kluster yang berkaitan dengan rentas negeri. Jadi ini sebagai salah satu contoh. Sebab itu kita memberikan penekanan bahawa rentas negeri masih tidak boleh dibenarkan kerana ianya membawa kes positif, membawa kepada peningkatan kes positif. Kita juga mendapat banyak rayuan. Banyak rayuan daripada perniagaan-perniagaan, sektor-sektor dan juga perniagaan-perniagaan ini yang memohon supaya mereka dibenarkan berniaga semula. Jadi kita telah pun meneliti, MKN sedang meneliti setiap permohonan-permohonan ini. Dan selepas MKN meneliti perkara ini, MKN akan mengadakan mesyuarat teknikal bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dan juga bersama dengan
agensi-agensi atau yang ataupun kementerian-kementerian yang berkaitan dengan permohonan-permohonan baru tersebut. Dan selepas membuat penilaian risiko dan sebagainya oleh KKM, maka barulah kita luluskan. Ya, itu pun selepas dibentangkan di dalam sidang khas MKN untuk kelulusan. Jadi insyaAllah mana-mana yang memohon, banyak ramai yang memohon ini, termasuklah car wash, kedai cuci kereta dan sebagainya, kedai gunting rambut, salon dan berbagai-bagai lagi yang memohon. Kita tidak menolak begitu saja. Semuanya kita kaji, teliti, mendapatkan pandangan daripada KKM, dan jika dari penilaian risiko KKM boleh dibenarkan, maka kita akan benarkan.